mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa 14 Maret 2023. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada pagi hari seluruh wilayah di Jawa Timur diprediksi tidak turun hujan. Mayoritas akan bercuaca cerah. Pada siang hari, wilayah Bangkalan dan Jember akan turun hujan ringan. Sedangkan cuaca di daerah lainnya akan bervariasi, mulai cerah hingga berawan. Hujan petir mulai melanda pada malam hari di wilayah Jember, Kabupaten Mojokerto, dan Lumajang. Hujan ringan akan turun di daerah Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan, lalu mayoritas daerah lainnya akan cerah berawan. Pada dini hari, kembali tidak turun hujan di seluruh wilayah di Jawa Timur. Cuaca akan bervariasi mulai cerah hingga berawan. Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi akan cerah di pagi hari dan cerah berawan di siang dan malam hari. Pada dini hari, langit Kota Pahlawan akan kembali cerah. Suhu Surabaya hari ini berkisar 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban 60 hingga 95%. Sekian informasi perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa 14 Maret 2023. Terima kasih dan selamat beraktivitas.